Tujuan diadakannya workshop kali ini adalah untuk meningkatkan kinerja dari para bidang, karena kita beranggapan bahwa Koran Bogor Tengah itu harus menjadi koran yang profesional dan berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kedai Fatimah, Jalan Kiai Muhammad Nuh di daerah Sinang Barang, yang berlangsung mulai pada pukul 9.15 hingga pukul 12.30. Kegiatan ini melibatkan pengurus koran dengan anggota DKR sebanyak 49 orang. Dengan adanya kegiatan ini, kita berharap bahwa program-program per bidang yang sudah dirumuskan tadi pada kegiatan workshop akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Halo teman-teman TV Pramuka, berikut ini daftar nomor layanan telemedis isoman COVID-19 yang ada di Kota Bogor. Jangan lupa dicatat dan disimpan nomornya ya.